Apa? Yo. No, nasi goreng kampung, so? Nasi goreng kampung? Yo. Ah, boleh. Amai. Okey, untuk nasi goreng kampung, kita bubur nasi dulu. Ni apa yang pak orang makan, deh. Pak orang makan, apa yang guna pak makuk ni, deh. Okey, kemudian kita akan letak sestirik. Kita rasa satu orang makan, sesudu, deh. Ni apa yang pak orang makan, jadi pak sudu. Lepas tu kita bubur kicap sutong. So, dua, tiga, empat. Lepas tu kita bubur kicap godol motor. So, dua, tiga, empat. Lepas tu kita letak sedikit gula. Lepas tu sedikit ajinomoto. Lepas tu sedikit garam. Sedikit garam. Lepas tu, ni hok teh ni. Ni hok kilo dia ni. Sambal belacan sebeguna. Sambal belacan pun kita ambil bubur pak. Pak sudu juga . Okey, mula-mula sekali kita akan panaskan kuali dulu. Kuali ni sebelum kita letak minyak, kita kena panas, betul-betul panas dulu . Supaya kita goreng nasi kejap lagi, dia tak akan melekat. Itu antara tips dia . Kalau kita tak panas dia, kita goreng nasi kejap lagi, dia akan melekat. Bila dia panas molek gitu, kita letak minyak . Apabila letak minyak, kita akan masuk ke ikan bilis . Kita akan goreng ikan bilis. Goreng ikan bilis ni sehingga dia garing . Okay, sementara tu kita tunggu, sementara tunggu ikan bilis. Ikan bilis garing tu kita katuk. Kita katuk bawah putih tu . Kita katuk sikit bawah putih. Apabila ikan bilis garing ni, kita akan masuk ke bawang putih . Bawang putih kita ketuk tadi. Kemudian kita akan pecahkan telur. Pecahkan telur. Lepas tu apa yang masuk isi aje deh. Isi aje ni hok rebus tu . Masuk ke sedikit isi aje. Kemudian kita ke masuk ke nasi yang kita perasa tadi. Kita tak puak. Apabila tak puak tu tunggu berapa lagi tu. Kita kocok. Musim-musim hujan ni kena nasi goreng kampung PW ni memang jadi . Buah katuk sat lala deh, jangan tinggal buah katuk. Buah katuk pun ada. Kalau tak katuk dia tak sedap . Lepas tu untuk last kali kita akan masuk ke sayur dia. Kakung kan. Tak puak buah tu. Tu kita kocok. Pakai. Pakai sikit. Nasi goreng ni kita kena goreng lama sikit . Supaya dia betul-betul masuk. Baru dia sedap. Dia
ni je lah cara apa buat nak goreng nasi goreng kapung apa buat ni. Nasi goreng kapung siap. Okey, alhamdulillah nasi goreng kapung kita siap dah. So yang mana nak rasa nasi goreng kapung apa buat ni, boleh mari ke kedai apa buat Selera Dusun Durian ni. Setiap hari Rabu apa buat cuti, kedai apa buat buka pukul 4 petang sehingga 12 malam ni. So dan yang mana berminat dengan pisau apa buat pakai ni, bisa ni memang selesa untuk pakai untuk buat lasak. Boleh nanti apa tinggal link ataupun penonton di TikTok boleh pergi ke TikTok shop apa buat. Boleh shopping situ lah. Macam-macam lagi apa buat jual dalam TikTok shop apa buat. So nasi goreng kapung siap. Siapa bagi sedap, Allah bagi sedap. Hamari.